Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala syedina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya Jeffrey Bruning pada channel Cahaya Nurani. Apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan keadaan kalian sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah ruah, ya, diberikan jalan keluar dari segala masalah yang sedang Anda hadapi. Ya, saya doakan mudah-mudahan Anda menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun juga. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, guys, sebelum saya lanjutkan topik dari pembahasan saya kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Kali ini saya akan tampilkan satu ilmu yang disebut ilmu Hijib Akbar Wali. Dan ilmu ini akan saya transfer kepada Anda, ya, dengan syarat sebelumnya Anda mesti di tempat yang tenang, duduk di kursi ataupun bersila dalam keadaan tenang, ya, tentram, damai. Lalu Anda fatihahkan kepada tiga orang yang utama itu. Ilah dotin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah sekali. Ilah dotin nabiyina Khidir alaihi salam. Al-Fatihah sekali. Dan last but not least, ilah dotin Syekh Abdul Qadir Jalani. Al-Fatihah. Setelah itu, dalam keadaan sila atau duduk, ya, Anda baca La ilaha illallah. La ilaha illallah sebanyak 33 kali. Ya. Tapi sebelum Anda melakukan itu, Anda harus siapkan air, entah itu di botol aqua atau di gelas besar, ya. Karena ini fungsinya adalah untuk menyembuhkan segala penyakit, insya Allah, penyakit lahir maupun batin, medis non medis, dan juga sekalian transfer ilmu ini, insya Allah. Kalau sudah ke transfer ilmu ini, insya Allah, Anda bisa rasakan bahwa mudah sekali Anda mencapai hajat-hajat Anda, dan akan diberikan kelapangan hati, ya, jiwa Anda, sehingga Anda menjadi jiwa yang pemberani, ya, jiwa yang percaya diri, ya, jiwa yang tenang, penuh dengan keikhlasan, insya Allah. Jadi sediakan juga, ya, satu air di botol aqua yang sudah terbuka atau di gelas besar, ya, dalam wadah yang terbuka, ya. Anda setelah baca La ilaha illallah, La ilaha illallah 33 kali, terus Anda lanjutkan dalam hati baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai nanti kalau saya bilang selesai baru berhenti, ya. Dan kalau saya berikan tanda mulai, baru Anda fatihah, ya, kepada tiga orang yang utama itu, kepada Nabi Muhammad SAW, terus kepada Nabi Khidir alaihissalam, dan last but not least kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Setelah itu Anda baca La ilaha illallah sebanyak 33 kali, ya, dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar terus dalam hati sampai bergetar Anda merasakan penerimaan transfer dari saya, ya. Ya, Anda rasakan karena saya akan transfer diri Anda dan air yang ada di hadapan Anda yang insya Allah multi manfaatnya, ya. Oke,
Saudara-saudaraku, oke guys, siap mulai. Anda baca Al-Fatihah kepada tiga orang yang utama, pelan saja, relax. Setelah itu, Anda zikir, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha La ilaha illallah. Kalau Anda sudah selesai, ya, relax lagi. Kalau tadi boleh dijaharkan, ya. Boleh dijaharkan asal Anda bisa dengar sendiri. Kalau ini Allahu Akbarnya hanya dalam hati, ya terus menerus sampai nanti saya bilang selesai, Anda berhenti. Ya, mulai. الله الله Terus resapkan kata Allahu Akbar. Terus. Nah. Selesai. Ya. Tarik nafas, Anda embuskan ke air yang ada di aqua ataupun di gelas itu. Setelah itu Anda minum. Kalau bisa habis, kalau tidak, paling tidak setengahnya. Ya. Setelah itu, ritual ini selesai. Dan insya Allah, banyak sekali manfaatnya. Daripada hijib Akbar Wali ini, ilmu hijib Akbar Wali ini, Anda akan tiba-tiba diilhami atau ada yang membimbing sehingga Anda tahu apa manfaat dari ilmu ini. Ya, kok tiba-tiba Anda ingin mengobati sesuatu, tiba-tiba kok Anda tahu, wah ini yang harus saya lakukan. Ada ilham atau ada bimbingan, seperti itulah. Ya. Nanti Anda akan seperti dibimbing atau diilhami, bahkan kadang-kadang dibisikkan. Harus berbuat apa dengan ilmu ini. Oke guys, sekian dulu pembahasan atau transfer langsung ilmu hijib Akbar Wali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, Allah ridhoi, lahir maupun batin, dunia dan akhirat. Sekian dari saya, dan jangan lupa Anda tekan tombol subscribe dan loncengnya. Insya Allah akan bertambah berkah hidup Anda dan ilmu yang saya transfer ini. Sekian, salam dari saya, Jeffrey Bruning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.